Halo semuanya, kali ini saya hanya akan membawakan tutorial, yaitu bagaimana sih cara membuat layar akhir di video YouTube kalian. Dan caranya pun sangat mudah, dan biasanya kalian bisa menggunakan aplikasi Google Chrome ataupun Yousha Browser. Dan biasanya gue menggunakan Yousha Browser maksudnya, selain Google Chrome. Dan untuk caranya bagaimana, dan mohon untuk tidak memasuki video ini ya, karena step by stepnya itu sangat bermanfaat banget, jadi takutnya ada yang kelewat, jadi mohon jangan di skip video ini. Oke, lanjut aja, sekarang kita langsung mulai ke tutorialnya. Ayo kita mulai sekarang, let's go. Dan gue di sini menggunakan aplikasi Yousha Browser, tapi bukan yang mini ya, usahakan jangan yang mini, tapi Yousha Browser. Lalu kita klik aja Yousha Browser, dan kita klik di sini pencarian, yaitu kita ketik aja youtube.com seperti ini. Lalu jika sudah, kita tunggu beberapa saat, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah ketampilan seperti ini, lalu kita cari ke login terlebih dahulu. Kita login, lalu pilih akun yang kalian sudah memiliki akunnya. Kalian klik saja, lalu masukkan password kalian. Lalu di sini kita klik aja. Lalu kita lewati aja. Lalu selesaikan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk menu utamanya. Lalu cara seperti apa, kita klik icon ini, akan channel kalian, lalu kita pilih yaitu ke sini. Di sini kita klik aja video kalian ya, cari video yang mau kalian gunakan untuk video akhir. Lalu kita ketik aja, kita klik aja maksudnya. Kita pilih, kita cari video yang mau kalian gunakan untuk video akhirnya. Di video ini, misalnya gue contohkan di video ini. Lalu di sini kita klik yang namanya edit, di sini kelihatan ya, edit video. Kita klik edit video. Lalu masuk ke YouTube Studio. Nah, menunya seperti ini ya. Dan jika sudah ke menu ini, kalian ketik lagi yaitu layar akhir. Kita klik aja layar akhir di sini. Dan di sini ada tampilan beberapa pilihan untuk layar akhir. Kalian bisa lihat di sini, kotak-kotak ini dan kotak bulat ini, itu adalah layar akhirnya yang kalian bisa pilih. Kalian pilih saja salah satunya yang kalian ingin gunakan. Di sini emang sebenarnya rada susah ya buat ituinnya, buat nyesuainnya. Dan untuk menyesuaikan durasi layar akhirnya, yaitu bisa kalian klik dulu salah satunya di sini. Kita klik sampai berwarna biru seperti ini. Lalu kita pilih yang di sini ya. Nah, detiknya aja kalian langsung pilih aja. Kita ketik aja, kita hapus terlebih dahulu seperti ini caranya. Kita hapus dulu. Lalu kita ketik durasi video yang mau kalian taruh untuk layar akhir di video YouTube kalian. Seperti ini, lalu jika sudah kita geserkan saja ke paling akhir agar tidak mengganggu video yang kalian ada di situ ya, maksudnya tidak mengganggu aja. Jadi gua taruh di sini aja dengan durasi yang minimal 5 detik. Lalu kita klik lagi di sini, lalu kita ketik lagi untuk menyamakan, kan videonya ada dua tuh layar akhirnya, jadi samain aja ya durasinya dengan video yang tadi kalian sudah ya gunakan. Lalu seperti biasa kita geser lagi, kita tahan, lalu kita geser. Emang agak susah sih di sini. Nah, lalu kalian di sini untuk memilih video yang mau kalian gunakan untuk layar akhir kalian, bisa klik yang ini layar akhirnya, lalu scroll ke bawah dan pilih video tertentu. Nah, yang ini ya. Emang ada macet sih ya kalau nggak pakai laptop. Jadi di sini kalian pilih saja video layar akhir kalian mau yang mana untuk video kalian. Nah, maka akan muncul seperti itu ya.
Lalu kita pilih lagi untuk yang video layar akhir yang keduanya, contohnya dengan cara yang sama maksudnya. Nah, maka tampilan pun akan seperti ini. Maka selesai sudah yang kalian taruh untuk layar akhir kalian. Kita sesuaikan saja di sini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian sesuaikan saja, kalian bisa perbesar atau perkecil di layar akhir video kalian. Dan jika sudah, kita simpan saja videonya. Jika sudah selesai, kalian simpan. Lalu tunggu beberapa saat dan kalian cek sendiri di video kalian apakah sudah memenuhi yang seperti kalian inginkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah paham? Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan saja langsung di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian juga. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke, sekali lagi, thanks for watching. Gua pamit and see you in the next video. Ciao. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.